Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas part kedua dari event sebelumnya teman-teman ya, dimana disitu kita bakal dapat tambahan promo diamond. Nah jadi sekarang linknya itu udah ada, jadi jam 3 sore sebenarnya tadi udah ada, cuman saya baru upload sekarang aja teman-teman ya. Nah kalau misalkan nanti ada nyala beledak-beleduk itu berarti kembang api teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita masuk ke backpack, karena promo diamond saya belum saya gunain teman-teman ya, mungkin nanti saya bakal gunain untuk promo diamondnya. Jadi masih tersisa 800 teman-teman ya. Nah, cara dapatin promo diamond tambahannya gimana bang? Oke teman-teman, langsung aja masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk di eventnya ya. Jadi kita bakal login dulu sih, karena di sini kalau kalian misalkan mau login itu bisa kalian quick login, login with verifikasi kode. Cuman saya quick login aja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah login. Jadi misinya itu seperti ini. Kita coba bakal klaim yang bagikan dan konfirmasi ya teman-teman ya. Jadi yang seperti saya tadi bilang, ternyata benar banget misinya itu ada misi top up teman-teman ya. Nah jadi untuk linknya nanti saya bakal taruh di deskripsi ya. Jadi untuk misi top up ini cukup gimana ya, menurut saya itu tidak worth it ya. Kenapa saya bilang tidak worth it? Karena kita harus menyelesaikan misinya itu top up sampai 1000 diamond teman-teman ya. Jadi ini nggak worth it kalau kata saya. Di sini kita coba klaim ini, kita dapat Anda belum melakukan pre-order draw 515 setbot. Oke, kita bakal coba konfirmasi. Di sini kita konfirmasi teman-teman ya. Oke, udah dikonfirmasi. Apakah itu bakal masuk? Oke, kita coba klik menu ini teman-teman ya. Oke, di sini metode pembayaran top up-nya itu bisa melalui Koda Shop, Payment, Unipin, link aja. Jadi Alfamart, Dana, Kodashop dan lain-lain. Oke, jadi untuk itunya ya. Jadi di sini ada untuk Kamboja teman-teman. Jadi bisa di semua server, oke. Nah, untuk eventnya sih seperti ini. Di sini kita harus menyelesaikan misi sampai 1000 total diamond yang kita bakal top up. Ya, cuman di hari lebaran ini pasti kan punya uang lah buat top up teman-teman ya. Oke. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Jadi untuk pembahasannya ini part kedua dari video sebelumnya. Nantikan video-video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.